Di sini saya memberikan titik dua, lalu garis miring kiri dan N lagi. Dan di sini saya memberikan, di sini mungkin nama, tampilan, titik dua, dan di sini saya memberikan dolar, G, NT, semacam itu. Lalu saya memberikan garis miring N untuk di bawahnya, dan di sini adalah password, titik dua, lalu dolar. Passwordnya adalah dolar G, G D A G G. Dan di sini adalah password, dan di sini saya memberikan titik tanda kutip, dan di sini saya memberikan tanda kutip titik. Dan di belakangnya saya memberikan garis miring kiri N. Lalu di sini adalah nama lengkap. Dan di nama lengkap saya memberikan L besar. Lalu di nama lengkap adalah sama dengan ini. Saya copy dan saya berikan di sini, cuma saya ganti dengan nama lengkap. Lalu saya pergi ke bawah, dan di sini adalah mungkin alamat dan titik dua. Saya paste. Dan di sini saya memberikan alamat. Seperti itu. Dan saya memberikan ini lagi satu tambahan. Mungkin di situ. Dan untuk mengaktifkan keanggotaan, silakan klik atau copy paste link ini, link di bawah ini mungkin. Saya berikan titik dua, lalu saya memberikan break dua kali, dan di sini adalah alamatnya website yang bersangkutan. Jika Anda telah mempunyai domain nanti, dan jika tidak, saya di sini mau memberikan di sini. Saya copy URL ini, saya copy dan saya paste di sini. Seperti ini, kategori ini, dan semacam ini. Lalu saya menaktifkan mail. Dan di email, Anda bisa mengisi beberapa kepentingan seperti yang di atas tadi, menambahkan beberapa, dan Anda bisa mencobanya di mungkin hosting gratis. Banyak hosting gratis untuk mencoba email, fungsi email ini. Dan di email saya mau memberikan beberapa variabel. Di sini kita butuh 4 komponen di fungsi email. Dan di sini saya memberikan variabel pertama, yaitu kepada KPD, lalu koma, dan di variabel kedua adalah judul, koma lagi, dan di variabel ketiga adalah isi,
Dan di variabel keempat adalah dari. Oke, kurang variabel dari saya. Dan saya mau menambahkan di sini satu variabel lagi. Dolar dari. Dan sama dengan di dari, saya memberikan tanda semacam ini, lalu from titik dua. Anda bisa memberikan mungkin administrator, dan di sini Anda bisa menambahkan tanda semacam ini, lalu alamat email Anda. Email saya at apa.com. Jadi Anda bisa menambahkan alamat email Anda di sini, dan fungsi emailnya adalah ini. Dan setelah ini akan ada echo, saya memberikan echo informasi konfirmasi telah dikirim ke alamat email, dan di sini saya memberikan dolar lalu GEM. Oke, semacam itu. Oke, kita lanjutkan pembuatan konfirmasi. Dan di daftar saya mau memberikan alamat yang berbeda di saat seseorang dikirimkan emailnya. Dan di sini saya memberikan penambahan ini. Dan lalu aktif dan sama dengan email. Oke, semacam ini. Dan jika seseorang mendapatkan oke. Bukan di sini. Saya cut dan saya taruh di di konfirmasi saat seorang mengklik tombol. Dan di sini saya memberikan di sini dan aktif email. Dan di sini saya memberikan mungkin penambahan terima kasih. Dan di sini saya memberikan garis miring N lagi. Oke, semacam itu. Dan jika sekarang kita sudah punya ini, kita bisa memberikan satu lagi if. Dan di else saya memberikan else if. Dan di sini saya memberikan beberapa informasi, dan saya ganti di sini. Saya copy lalu saya taruh di atas ini. Dan di sini saya tinggal memberikan jika dolar G NT, dan saya memberikan N N2 dan dolar GEM jika mendapatkan get 2 ini. Lalu saya memberikan juga satu GAK, G aktif, dan sama dengan dolar get, lalu tanda semacam ini, titik koma, dan di sini adalah aktif. Semacam itu GAK. Lalu di saat seseorang mengklik konfirmasi dari email, maka yang keluar bukan ini, yang keluar bukan ini, akan berbeda lagi. Semacam itu. Saya mau mengcopy ini sampai else, sampai ini.
saya copy, lalu saya modifikasi beberapa dan saya taruh di paling bawah. Oke, saya cek lagi. Oke, saya copy di paling bawah, paste, dan di sini.